Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Di kesempatan pagi hari ini saya mau ke Markas Sabri Taubah. Itu harinya hari Senin, tanggal 22 April 2024. Ya, perdana nanti malam, rutinan lagi setelah hari raya Idul Fitri. Suasana pagi seperti ini, Pak. Saya akan menyepil sound-soundnya, masih sudah ada. Kelihatannya kok masih kosong ya. Lahan 1M ngarane wong sorsengon seperti ini. Nah, sorsengonnya seperti ini dan di sana bongkar kah kantin. Kantinnya pondok dibongkar. Gue mau bung-bung saya. Soalnya ya orang teko ya minyak isu-isu. Pagi-pagi ya belum datang lor. Aduh, dalam gue cepat-cepat. Kisah bakulan yang gini ya, yes, ready. Kondisi di dalam seperti ini lor, dan terasnya sudah jadi. Ini sebelah selatan ini teras yang kemarin direnov. Mending kelihatan bagus. Tinggal yang depan sini, ini parkiran mungkin ya. Nah, seperti ini kondisinya di dalam, nanti persiapan untuk rutinan lagi. Rutinan malam Senin. Malam Selasa, ding. Sorry. Rutinan lagi seperti biasa. Untuk soundnya belum datang lor, tapi rejingnya sudah dipasang di depan. Untuk rejing sudah dipasang di depan. Saya akan kesana dulu. Serasi sambil. Kemarin Gusnya ngaji di mana itu, di daerah Jawa Tengah. Untuk tandon-tandon ya seperti itu. Ada berapa ruang? 1 2 3. Ada 3 4 yang satu di atas agak kecil itu. Tempat untuk tandon. Tandonnya kayaknya belum datang. Sorsengon. Dan di sini tembok-temboknya masih berjalan untuk pembangunannya. Deretan mobil operasional dan juga mobil titipan digunakan untuk ngaji Gus Ikdam. Tempat gas ya, ternyata itu tempat gas. Pojokan tadi. Keluar dari parkir khusus Markas Sabilu Taubah, dan saya akan menuju ke depan, tepatnya untuk melihat sound ya, sound utama. Tapi belum datang kelihatannya lor.
cuman racingnya sudah dipasang di depan. Racing sana itu. Nah, ini nanti malam perdana ngaji lagi malam Selasa, rutinan malam Selasa. Itu dia racingnya ada dua untuk menata sound. Ini racingnya biasanya kan dipasang di sini. Pakai double stick ya. Untuk gantung lentre. Kapan masangnya belum tahu. Mungkin tadi malam masangnya. Dan soundnya siapa nanti malam saya juga belum tahu, lho, belum dapat info. Mas Kentus juga belum mengabari kondisinya seperti ini. Markas Sekilu Taubah. Bentar. Ada hitamnya lur. Aduh. Jeruk nah. Ya, oke. Sementara itu dulu ya informasi dari sini pagi hari di Markas Sekilu Taubah. Insya Allah saya nanti ke sini lagi untuk melihat sound-sound yang ala barokah di sini. Yang kondisi pagi hari seperti ini masih lenggang. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekhilafan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di video saya. Oke.